Dipicu permasalahan pribadi antar remaja, puluhan pemuda antar wilayah di Kabupaten Madiun terlibat aksi perang sarung massal. Sebelumnya mereka bersepakat melakukan perang sarung melalui sarana pesan di grup media sosial, dan kini polisi kian gencar melakukan patroli. Aksi perang sarung puluhan remaja ini sempat viral di media sosial dilakukan oleh kelompok pemuda dari berbagai wilayah. Perang sarung dilakukan di jalan tengah sawah Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada Minggu malam. Dari aksi ini, sebanyak 15 pemuda yang rata-rata masih di bawah umur diamankan ke Polsek Geger. Saat diperiksa, mereka membawa sarung yang telah diikat berbentuk bulat namun tidak diisi dengan batu. Perang sarung diduga dipicu oleh masalah pribadi. Sebelumnya telah bersepakat melakukan perang sarung di tempat yang ditentukan melalui sarana chatting di media sosial. Mengantisipasi aksi yang sama, polisi kini mengintensifkan patroli selama 3 hari berturut-turut. Yang saya amankan di Polsek kemarin 15 orang, pelangi 15 anak atau remaja. Kami memberikan sanksi kepada mereka berupa surat pernyataan tidak akan mengulangi kembali. Berikut melaksanakan laporan dalam waktu sebulan ini 1 minggu 2 kali laporan ke Polsek, demikian. Antisipasi kita tetap sesuai dengan perintah pimpinan, juga inovasi dari Polsek kami, kita melaksanakan patroli masif. Berikut himbauan Kamtibmas melalui masjid-masjid dalam hal ini takmir-takmir masjid untuk titip pesan Kamtibmas kepada warganya, apabila diketemukan hal yang seperti demikian segera untuk dilaporkan, akan kami tindak lanjuti. Para remaja yang diamankan telah didata dan diberi sanksi wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Mereka juga wajib menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali aksi perang sarung. Tova Pradana, JTV, Madiun.